Alhamdulillah dapat SPM 2016 dan dapat keputusan 11A+. Terima kasih pertama sekali, yang paling utama alhamdulillah diucapkan sebab semuanya hanya dengan kuasa Allah. Jadi syukur kepada Ilahi. Lepas tu terima kasih kepada kedua bapa saya, mak saya Dahliana binti Muhammad Dagang, dan juga abi saya Muhammad Fauzi bin Ibrahim. Dan juga terima kasih saya ucapkan kepada pihak guru-guru sekolah menengah saya, sekolah menengah Interasa Asal Tegangan Kumaman, guru-guru sekolah rendah saya, sekolah rendah Al-Islah, tarikah saya. Dan juga terima kasih juga saya ucapkan kepada pihak Yayasan Terengganu, pihak Jabatan Pendidikan JPMT yang telah banyak menganjurkan kamp-kamp akademik. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada PD Kumaman dan semua yang mendoakan. Kalau dari segi belajar tu, saya belajar, cara belajar saya biasa-biasa je. Tapi yang paling penting sebenarnya ialah yang first sekali ialah hubungan dengan Allah lah. Sebab kalau kita nak belajar ni, kalau kata Allah tak nak bagi ilmu tu masuk dalam kepala kita, memang tak boleh nak masuk. Jadi yang paling utama sebenarnya sebelum kita belajar memang kena berdoa minta dengan Allah. Dan cuma Allah je yang boleh bagi ilham waktu kita jawab periksa. Maksudnya semuanya hanya dengan izin Allah lah. Jadi maksudnya kena jaga hubungan dengan Allah, yakin dengan Allah, dan jaga hubungan dengan mak ayah, adab dengan mak ayah. Lepas tu jaga hubungan dengan guru-guru lah yang untuk dapatkan keberkatan. Jaga adab dengan mereka yang bagi ilmu kat kita. Lepas tu jaga hubungan dengan kawan-kawan dan kaum kerabat sekalian lah. Sebab itulah kan Allah ada kata kan, kalau kita dalam hidup ni sebenarnya dua benda yang paling penting, hablum minallah dan wahablum minannas. Jadi hubungan dengan Allah dengan hubungan dengan manusia lah yang paling penting sebenarnya. Itu je lah insyaAllah. Sepatutnya kalau sebelum kita mula study tu, pagi-pagi tu utamakan baca Al-Quran dulu. Kenapa kita nak perlu, sebab kita tujuan hidup kita ni sebenarnya untuk beribadah je. Jadi yang paling penting sebenarnya bangun pagi tu bukannya buka akademik dulu, buka Al-Quran dulu biar kita dapat keberkatan. Sebenarnya itulah cari redha Allah lah masa baru ni. Sebenarnya saya memang saya tak sangka, sebab saya tahu sebab dalam exam hari tu macam mana. Tapi macam tu yang saya kata, walaupun saya tak rasa pun, saya tak rasa saya boleh dapat, tapi saya yakin saya boleh dapat kalau Allah nak bagi. Sebab itulah bila saya doa tu, saya yakin je saya doa kalau Allah nak bagi, mak Allah bagi. Yang paling penting yakin dengan kekuasaan Allah lah. Biasanya kalau sebenarnya kan kalau kita kan kalau saya duduk asrama, jadi sebenarnya jangan pernah lupalah mak ayah. Selalulah call tiap-tiap hari ke. Kalau saya biasalah call dalam seminggu tu adalah banyak kali juga. Lepas tu macam setiap kali call tu minta doa, minta maaf zahir batin. Memang minta restu dari mak ayah lah penting. Sebab mak ayah, kalau mak ayah tak redha kan, Allah tak redha kan. Kalau Allah tak redha macam nak bagi kita kejayaan. Kalau Allah bagi kita kejayaan pun, kalau Allah tak redha maksudnya tu tak ada keberkatan. Tips tu rasanya sama je dengan ibu bapa lain. Di mana daripada dalam kandungan lagi saya sentiasa membaca Quran lah, macam yang kita tahu kan, tiga surah tu, surah Luqman, surah Maryam dengan surah Yusuf kan. Lepas tu kalau kata kita tak mengaji pun, kita naik kereta tu kita perdengarkan tape kan, daripada dalam kandungan lagi lah tape bacaan Quran kan. Lepas tu Husna ni dia dari kecil lagi dia memang insyaAllah lah Allah bagi kat dia kan, dia minat ke arah tu. Dia dari kecil umur 4 tahun dia dah boleh baca Quran, dia dah boleh baca paper, and then bila dia umur 6 tahun tu dia dah khatam Al-Quran. Macam tu lah. Jadi dari segi pemakanan tu memanglah kita kena jaga jugalah ya. Kita elakkan dari makanan syubhah kan. Lepas tu dari segi doa tu memang sentiasa berdoa lah untuk dia. Lagipun dia jenis ni, kalau dia call Umi minta maaf, maaf zahir batin, halalkan apa, maaf zahir batin minta restu Umi kan. Dia memang macam tu. Dari segi apa doa, saya amalkan doa yang ada Ustaz Kazim bagi tu, surah Yasin tu kan. Dalam surah Yasin tu, jadi dalam sujud tu kita doa, kita sampaikan apa yang kita nak kan dalam tu. Itu kita selalu ingatlah apa-apa saja tu Allah, rezeki daripada Allah lah kan, insyaAllah. Dia sebab dia di imtiaz, dia orang memang dapat pun susu, makanan sunnah tu memang dia dapat lah kan. Bila kita tengok dia punya pencapaian konsisten daripada dia darjah 6 lagi kan. Lepas tu alhamdulillah dia form 4 pun saya agak terkejut bila saya tengok, sebab saya dulu masa belajar dapat taklah macam dia kan. Bila tengok semua A, dia daripada form 4 tu even subjek yang admit dia semua A. Jadi saya
InsyaAllah saya memang inilah memang selalu berdoa lah agar dia dapat keputusan cemerlang. Sebab saya tengok insyaAllah boleh. Bila trial dia dapat 7A+. Jadi insyaAllah kata boleh. Dan dia pun pengetua, mantan pengetua tahun ni pengetua lain. Pengetua tahun lepas, sekolah dia pun memang target dia 11A+ lah.